kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, David Rico. Saya adalah seorang influencer dari produk-produk elektronik di SBI Elektronik Wine Bogor. Nah, saat ini saya tepat ada di Jalan Otista Raya ya, kok? Ya, nomor 60. Nomor 60, nah, betul. Nah, sekarang saya ada di tempat makanan sehat, yaitu, apa namanya tokonya, kok? Sanela Food. Sanela Food, tuh, tepatnya ada di Sanela Food. Ya. Jalan Otista nomor 60, dan saat ini saya ditemani dengan orang yang sangat luar biasa. Beliau dengan adalah ownernya langsung dengan, kok, siapa? Evan. Saya dengan Evan. Ya. Oh iya, kok, Evan, ini alamatnya tepatnya di mana sih? Biar orang-orang tuh tahu tuh. Ya. Nyari ini gampang banget. Karena ini strategis banget, pasti di pinggir jalan raya nih. Ya, di Jalan Otista nomor 60. 60. Ya, jadi setelah jembatan Otista, Ruko Coklat sebelah kiri. Berarti pas banget, pas ya, banget. Ada di pinggir jalanan, ya. Kita lihat masuk ya. Tempatnya. Nah, nanti kita bisa langsung ya. Jadi di sini tuh menyediakan berbagai macam makanan sehat, dari yang kering sampai yang basah ya, kok. Ya, betul. Nah, itu ada macam-macam, kita bisa lihat langsung di dalam ya. Yuk, kita ikut. Oh ya, kok. Ini kalau ini jenis apa nih, kok? Ya, di sini kita ada tepung jagung. Tepung jagung. Dimana tepung jagungnya ini udah bebas GMO, bebas gluten. Mm-hmm. Jadi aman untuk dikonsumsi. Ya. Oke, tuh. Tepung jagung. Di sini ada tepung bumbu tempe goreng. Nah, jadi aman ya, kok? Iya nih, buat yang doyan gorengan. Oke. Okay. Tepungnya tepung ini. Ini udah gluten free. Cocok banget. Oh, udah gluten free. Wah, jadi bagus banget tuh, cocok banget buat anak fitness mania pengen cari tepung yang sehat. Tepungnya cocok banget nih. Iya. Nah, di sini ini varian apa nih, kok? Ini kita ada beras organik. Oh, beras organik. Iya, jadi ada seven grain, ada beras hitam, beras coklat. Okay, jadi ada macam-macam. Nah, di sini nih makanan favorit anak-anak fitness mania yang mungkin saat ini pengen cutting nanti, kok. Pengen badan nih, cocok banget nih, ada oatmeal. Nah, ini ada berbagai macam oatmeal. Ini ada oatmeal apa nih, kok? Ini ada instant oat dan roll oat. Jadi instant oat itu dengan diseduh dengan air panas saja kita bisa langsung konsumsi. Oke. Okay. Iya. Nah, ini yang di tengah nih, kok? Ya, ini roll oat. Oh. Oat itu perlu dimasak. Oh, dia dimasak dulu. Nah, kalau yang instan tadi bisa langsung di pakai air panas. Pakai air panas tinggal dikonsumsi. Oh, jadi dimasak juga dulu ya. Iya, oke. Okay. Ini dari Astronomia ya. Iya. Ini sama juga nih, Pak, ya? Sama. Nah, ini jenis makanan coklat-coklat nih. Iya. Ini Yafra coklat banana. Jadi aman juga nih, kok, ya? Granola bites. Bisa langsung dikonsumsi atau dipakein susu, dicampur juga bisa. Oh, jadi kayak popcorn gitu ya, kasih susu ya. Oke, oke, oke. Ini granola sama juga ya, kok, ya? Sama. Cuma beda rasa aja. Oke, di sini juga ada. Ini apa? Ini seperti contohnya kalau saya biasa minum tuh, kalau dibeli di toko tuh kayak energen tuh. Betul. Ini buat sarapan. Mm-hmm. Jadi kalau mau yang instan cepet dan ini sehat. Namanya Oriflex. Oriflex. Oh, ini ada dua variasi. Betul. Ya. Ada coklat, ada vanila nih. Iya, sereal. Sari, pati, parut. Nah, ini nih, kok. Banyak customer-nya, kok, Hain nanya, kok, Hain, saya mau cari tepung yang bagus, apa sih yang buat asam lambung, yang bisa emah dan tepungnya itu aman bisa dikonsumsi. Nah, ini cocok banget nih. Ini ada tepung pati Garut, yang dimana dia bisa menyembuhkan atau mengcover lambung yang punya penyakit lambung. Oke. Okay. Nah, jadi ini pasti ini aman ya, kalau dikonsumsi di saat orang yang punya asam lambung atau emah. Betul. Jadi Anda tuh nggak perlu khawatir, di sini juga udah halal MUI, udah Bapak, udah BPOM juga. Betul. Persis seperti bubur masaknya. Oke. Okay. Yeah. Jadi mudah sekali mudah ya masaknya. Betul. Oke, jadi Anda tuh bisa dapatkan ini di Sanela Food nih. Yeah. Itu pokoknya itu tepat banget. Ini banyak orang cari nih, kohen juga banyak tuh. Wah. Banyak yang tanya begini nih. Mantap. Tepungnya bagus banget. Iya. Yeah. Dan ini Oriflex jenisnya kayak quaker juga ya, kok? Betul. Betul. Tak, warnanya juga lucu banget. Bubur sereal, ya. Oke. Okay. Ya. Ini yang dikonsumsi dari usia berapa ya, kok? Kalau boleh tahu. Ini dari anak-anak sampai dewasa boleh. Oke, okay. Bisa. Dari anak, dari umur berapa usianya? Umur 4 tahun mungkin udah boleh ya. Udah boleh. Oh, jadi buat ibu-ibu di rumah, dong, atau bapak-bapak di rumah, keluarga yang sayang anaknya, kasih bubur cemilan sehat ada di Sanela Food dan ini ada Oriflex, bubur sereal Ararut yang pastinya aman banget di lambung dan anak kecil Anda bisa makan sehat. Betul. Bisa kasih topping juga itu? Oh, bisa. Iya. Oh, iya, di sini ada cherry-nya juga. Oh, di sini ada berbagai macam beras yang seperti di depan tadi. Betul. Ya. Betul, sama. Di sini ada fried chicken. Wah, ini makanan udah khas banget. Jadi di mana-mana di pinggirnya juga udah banyak. Tapi ini jenis tepungnya ya, kok? Iya, betul. Jenis tepung fried chicken yang pastinya aman di lambung, yang pasti sudah BPOM dan ini gluten free. Oh, udah gluten free juga. Jadi bagus banget nih buat kalian semua yang ingin menjaga kesehatannya menjadi lebih baik. Karena pondasi kesehatan dalam tubuh itu penting banget tuh, kok. Iya. Benar, kok. Setuju. Menggunakan dengan produk-produk yang pastinya bagus, cocok banget. Setuju banget. Nah, di sini ada berbagai, ini kayak seperti rempah-rempah gitu ya, kok? Betul.
Oh, ini ada paprika. Oh, jadi sini jenis varian cabai-cabai gitu ya? Betul. Ada chili powder, ada chili keras, dan juga ada garlic flakes. Oh, ini di bagian tengahnya ada garlic. Iya. Di bawahnya juga? Ada onion. Di bawah juga? Ada lada. Ada lada. Ya, lada merah. Oke, kita pindah sisi sebelah sini. Di bagian atas ini apa, Riko? Ini wijen putih. Oh, wijen ya, yang biasa dikum buat taburan martabak. Betul. Itu ya, buat toppingnya. Betul. Oh, tapi ini saya baru lihat yang warna hitam nih, kok. Iya, unik ya. Oh iya. Jadi ini bisa buat topping makanan juga? Bisa. Oh, oke. Okay. Bisa. Black Sam's Seeds ya. Yeah. Jadi ini cocok banget nih buat topping. Ini yang bagian bawah tengah kok. Nah, ini juga sama. Ini bisa di kita bisa di dengan cara apa namanya di blender. Oke. Okay. Bisa jadi topping juga di minuman. Oh, oke. Okay. Benar-benar. Nah, di sini saya lihat nih kayak biji apa ya? Biji labu. Oh, ini jenis biji labu yang bisa langsung dikonsumsi atau dimasak dulu? Ini dipanggang. Oh, ini jadi dipanggang. Tanpa minyak, tanpa goreng-goreng, tapi panggang. Nah, jadi Anda cocok banget bagi yang menghindarin minyak, menghindarin goreng-goreng, Anda bisa langsung dikukus atau dipanggang. Ini cocok banget. Bisa langsung dicemil nih di bawah pekerjaan Anda. Betul, betul banget. Nah, di sini sih udah nggak asing lagi. Kalian pasti tahu nih, ini ada isi dari kuaci. Kuaci. Jadi Anda tuh nggak usah kupas-kupas lagi. Jadi betul. Anda, nah, tuh. Tinggal langsung makan. Tinggal langsung cemil aja. Jadi Anda ini cocok nih buat yang kantoran, pengen iseng-iseng nyembeli kantor, Anda bisa beli ini di Sanela Food. Hubungin Ko Evan, ada nomornya di bawah sini. Anda pastikan nyembeli sehat di kantor, jadi pokoknya nyaman banget deh, nyaman di lambung. Ini ada polos ini banyak ya, kok? Banyak. Dari yang kecil sampai yang besar. Nah, betul. Ini apa nih, kok? Ini oregano. Jadi kalau untuk kayak seperti pizza atau pasta, ada taburan yang seperti ini dia. Ada campuran yang bikin menarik di atas. Nah, ini dia. Oh, nih ada namanya oregano. Wah, saya tuh bangga banget tuh kok bisa masuk ke Sanela Food karena melihat berbagai macam varian aneka makanan sehat dari yang kering sampai yang basah. Karena kenapa? Banyak anak-anak muda sekarang mereka lebih praktis cari makanan yang praktis tapi nggak sehat gitu. Betul. Tapi di Sanela Food ini kalian bisa dapetin semua jenis makanan sehat dari yang kering sampai yang basah. Ya, betul ya kok? Betul. Cemilan-cemilannya juga. Cemilan sehat. Jadi berbagai macam. Ada coklatnya juga, ada bumbu apapun, tepungnya juga ada. Dari segi wijen juga ada. Dari segi cabai-cabainya juga ada. Betul. Tuh di sini ada berbagai macam rempah nih. Ini rempah apa nih, kok? Ini gula kelapa. Oh, ini gula kelapa. Iya. Sama gula kan beda nggak, kok? Hampir beda. Beda. Oke. Ini dari kelapa. Oke. Nah, di sini saya baru lihat nih, ada cemilan bagus banget nih. Apa nih? Ini tuh balance. Jadi buat yang agak susah diabe bisa dibantu dengan ini. Bisa melancarkan diabe. Oke, oke. Jadi ini nih produk balance ini cocok banget buat kalian susah, buat kalian yang susah membuang BAB ya. Jadi biar pencernaannya lancar, pembuangannya itu lancar. Jadi simpel banget tinggal dibawa bisa pekuanan. Betul. Ini namanya balance kok ya. Iya. Tuh. Oke, okay, kita sisik sebelah sini nih. Ini apa nih, kok? Singaberat. Ini minuman jahe. Oh, minuman jahe. Ya. Tapi di sini bening ya? Iya. Kan saya sih lihat banyak kan minuman jahe itu butek ya kok warnanya. Tapi di sini bening loh tuh. Kita lihat namanya Singaberat. Jadi buat Anda yang suka jahe-jahean yang misalkan hidungnya full atau terus semua cocok banget tuh minum-minuman ini. Ada dua varian, ini yang original dan ini yang lemon grass. Oke, ini yang original, ini yang lemon grass. Iya, betul. Mbaknya juga bisa langsung dikasih nih, biar si teman mbaknya langsung. Iya. Nah, jadi buat kalian juga yang ingin mendapatkan rempah-rempah herbal atau minuman herbal seperti itu ya, kok ya. Di sini juga menyediakan di Sanela Food nih. Contohnya rempah-rempah. Jadi cocok banget buat kesehatan Anda. Pokoknya buat kalian warga Kota Bogor yang ingin mencari camilan sehat, tempatnya ada di Jalan Otista nomor 60, Anda bisa langsung datang kunjungin ownernya langsung dengan Ko Evan. Kalian bisa tanya apapun di sini, pastinya saya datang ke sini aja, tempatnya sudah nyaman banget, ownernya juga ramah banget, humble banget, sopan banget. Pokoknya bisa kalian bisa dapetin semua jenis makanan sehat di sini, dari yang kering sampai yang basah, jamu, cabai, garlic, atau apapun itu, Anda bisa dapetin di sini. Jangan lupa mampir ya. Jalan Otista nomor 60.